kena halau daripada rumah tu kan. Dua orang datang, makcik dengan pakcik ni. Dia duduk ujung sana, kita sewa rumah kecil. Rumah apa-apa je, rumah kecil kan. Kena halau keluar. RM150 je sebulan. Tak ada mampu ya. Bukan senang tau nak menjadi anak seni ni. Semuanya harus bermula daripada bawah sebelum mereka mencapai kejayaan. Samalah macam Dato' Awi. Dia juga pernah melalui pengalaman perit untuk menjadi seorang penyanyi sehingga satu ketika pernah dihalau gara-gara tidak mampu membayar sewa rumah. Kata Awi, pengalaman lalu banyak mengajarnya untuk menjadi anak seni yang kuat. Malah setiap memori yang dilalui itu masih lagi terpahat diingatannya sehingga kini. Kejadian gembira, kejadian yang korang tak tahu kalau tengok cerita Piramdi duduk bawah kolong kan. Saya duduk bawah kolong 3 bulan. Korang tak pernah tahu susah payah hanya saya nak menjadi anak seni ni. Pernah kena ganggu dengan orang. Orang baling kereta, orang patahkan wiper kereta, van. Orang tak tahu susah payah tu. Orang tak tahu. Jadi ini akan ceritakan macam mana saya duduk bawah kolong 3 bulan. Macam mana saya makan nasi dengan kuah sardin saja, ikan semua tak ada. Berapa bulan duduk macam itu. Duduk dalam bilik yang kecil, 7-8 orang tertidur tegak macam ni kan. Dalam 85-86. Lepas tu ada pergi show dapat RM5. Kan, pergi show ni, balik RM5. Lepas tu besok kena halau daripada rumah. Rumah sewa tak boleh bayar, tak RM5. Baju-baju show tak buka lagi. Tidur malam tu tak buka baju kan. Baju show, slow show. Kena halau daripada rumah tu kan. Dua orang datang, makcik dengan pakcik ni. Dia duduk ujung sana, kita sewa rumah kecil. Rumah apa-apa je, rumah kecil kan. Kena halau keluar. RM150 je sebulan. Tak ada mampu lah ya. Keluarlah, tu yang duduk bawah kolong. Kalau saya cerita, saya boleh menalik, mengalir mata, menilih. Banyak lagi sebenarnya benda-benda yang tersirat dari yang saya lalui. Tak nak balik rumah, rumah dekat je, dekat Katul Keramat je. Tapi saya punya ego, saya nak katakan saya boleh hidup senang dengan nyanyian. Bapak saya tak bagi. Bapak saya dulu kau tidak cikgu. Tapi dia dah tak berjaya jadi cikgu. Dia nak saya berjaya. Dia nak saya sebab saya anak lelaki yang tua. Jadi saya yang kena jaga adik-adik saya yang lain. Tapi saya keluar daripada sekolah saja, saya terus nyanyi. Dan dia tak percaya mula-mula. Setiap kali saya pergi show, dia akan ikut belakang. Dia tak bagi tahu saya. Dia bawa mak saya kan duduk dalam kereta. Mana katalah show tu kat Kapal Kelang, dia ikut belakang. Awi nyanyi kat sini, wing sini. Okey, dia ikut. Dia tengok dia keluar. Dia masuk kejap, dia bayar tiket. Dia pergi tengok, oh anak aku okey. Tak menagi, tak isap dadah. Okey, dia balik. Waktu aku pergi tapah, dia bagi rekod kan. Dia, tapi dia tak pernah bagi tahu saya. Kawan-kawan saya, "Bapak kau datang. Bapak kau datang." Saya, "Nasib baik time tu saya bukan penagih." Dia bukan lentur atau mentah pun kan. Alhamdulillah. Sebab bapak saya ni guru silat. Kalau saya macam itu, mau dia karate saya, mampu. Saya sangat menghormati bapak saya, kekuatan saya dekat dia. Dia tak ada, saya down. Saya habis.